Assalamualaikum. Oke, kita akan unboxing kaos tangan karet panjang 38 cm dan harganya kurang lebih sekitar 16 ribuan. Kalau seandainya kawan-kawan berminat, link pembelian ada di deskripsi video ini. Seandainya linknya tidak aktif, kawan-kawan bisa komen di kolom komentar, nanti akan saya update link pembeliannya. Oke, sekitar 16 ribu, 17 ribu sekitar itu. Saya beli dua ini, ukuran L. Panjang 38 cm. Ukuran L. Oke, L. Saya buka arloji dulu. Saya pastikan tidak ada bocor. Oke ya, panjang ya. Nah, sampai ke siku ini. Oke, kita akan isi air untuk mengetahui bocor atau tidak. Bismillah. Air. Bismillah. Kita lihat apakah ada tetesan air. Aman. Nggak ada tetesan sama sekali, berarti tidak ada bocor. Oke, air akan saya kembalikan ke tempatnya. Bismillah. Begini cara aman unboxing kaos tangan seperti ini karet, agar tidak menyesal kalau sudah terlalu Kalau sudah terlanjur bocor, lupa di unboxing, kita yang rugi. Oke. Yang kedua. Bismillah. Oke, sudah diisi air. Tidak ada tetesan sama sekali. Sebentar. Ada tidak? Unda ini dari atas ini. Sebentar ya, kita akan lihat lagi. Saya bersihkan. Oke, gak ada ya. Gak ada bocor sama sekali, aman. Saya kembalikan lagi airnya. Oke kawan-kawan, kaos tangan ukuran L panjang 38 cm dan bagian telapak tangan bergerigi seperti ini sudah dicek langsung. Gak ada bocor dan recommended banget. Jadi seperti itu kawan-kawan. Pastikan ketika unboxing pertama kali langsung direkam dan dicoba. Untuk mengecek apakah ada bocor atau tidak. Agar kita bisa retur kalau seandainya ada yang rusak. Semoga informasi ini bermanfaat. Link pembelian ada di deskripsi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.